Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silakan dapat subscribe di YouTube, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Wahyu L. Santi. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, siklus menstruasi saya memang tidak teratur dan sering mundur. Bahkan terkadang darah yang dikeluarkan cenderung sedikit, namun kadang juga normal. Sekarang saya sedang hamil 11 minggu, tapi saat di USG dokter bilang terlambat berkembang dan usia janin masih 8 minggu. Apakah perkembangan janin saya akan selalu terlambat tiap bulannya? Dan apakah bahaya? Mohon bantuannya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini siklus menstruasi yang tidak teratur dan mundur itu memang terkadang mempengaruhi kehamilannya ya, baik usianya dan hasil bukan usianya ya, kalau usianya tetap ya sesuai dengan hari pertama hari terakhir, tetapi mempengaruhi hasil USG-nya ya. Hasil USG-nya terkadang lebih rendah dari usianya. Jadi ini kalau usia kehamilannya 11 minggu terus menurut USG-nya 8 minggu, itu kurang lebih 3 mingguan ya. Kalau ibu haidnya siklusnya tidak teratur, kadang mundur, itu bisa saja terjadi ya. Terjadi perbedaan usia kehamilan, jadi masih tergolong normal ya. Jadi yang perlu dilakukan ibu, perhatikan gizinya ya, gizi ibu harus seimbang seperti itu. Terus kemudian ini ya, obatnya diminum secara teratur ya, obat atau vitaminnya diminum secara teratur. Terus kemudian di sini tidak disebutkan apakah sudah jantungnya apakah normal atau tidak ya. Yang terpenting jantungnya terus normal. Terus kemudian tadi ya, vitamin dan juga gizi ya. Gizinya diperhatikan ibu ya, harus sering ini ya, sering ngemil seperti itu. Terus bisa coba mengkonsumsi es krim ya untuk meningkatkan berat badan janin ya. Kalau di sini tidak disebutkan berat badannya ya, masih usianya 11 minggu tetapi terlihat masih 8 minggu seperti itu. Apakah berbahaya seperti itu ya, selalu terlambat tiap bulan, perkembangan janin selalu terlambat tiap bulan, apakah berbahaya? Jadi kalau masalah janinnya, kalau memang terjadi keterlambatan yang disebabkan karena ini haidnya ibu, maka itu tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh terhadap janin. Memang ibu terjadinya pembuahan ya, itu pada saat akhir bulan menjelang ibu menstruasi, sehingga menyebabkan perbedaan usia kehamilan seperti itu ya. Jadi sekarang yang diperhatikan ibu malah tidak boleh stres ya, karena stres bisa mempengaruhi perkembangan janin seperti itu. Terus kemudian juga tidak boleh terlalu capek seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.